pesta. Kenapa? Aku gendutnya pakai ini ya. Jelek ya? Bentar ya. Udah, gak usah ngambekan. Cantik kok. Cantik. Hah? Cantik. Apa mas aku mana? Cantik. Cantik! Udah ya. Nya bapak ada orang lain. Orang lain? Siapa? Nggak tahu, Pak. Dia perempuan. Dia bilang sih salah orang. Ciri-cirinya gimana, Bu? Tadi ditutup pakai masker, Pak. Jadi kurang jelas. Dia masih muda. Lebih muda dari saya. Dan tingginya kira-kira lebih tinggi dari saya. Nggak mungkin ada orang salah masuk kamar ICU. Apa jangan-jangan Elsa ya? Ciri-cirinya hampir sama, kayak yang disebut Bu Yeni. Silakan, Bu. Tadi aku masak spaghetti buat kamu. Kamu belum makan kan? Mau makan dulu ya. Aku belum lapar. Nanti aja. Kamu gimana keadaannya? Kamu baik-baik aja. Selama Elsa dan cucuku yang masih ada di dalam perut baik-baik aja. Aku baik. Gini Pak Bakti. Saya tahu Pak Bakti pasti punya banyak teman-teman pengacara yang hebat. Kebetulan saya ingin Pak Bakti kenalkan ke pengacara yang spesifikasinya bisa ke parental issue. Karena saya ingin mendapatkan izin untuk tes DNA anak saya, Pak. Baik, Pak. Saya akan carikan pengacara yang terbaik buat Pak Nino. Saya ada beberapa teman yang handal untuk itu. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti tolong langsung kabarin ke saya ya. Baik, saya janji akan segera saya kabari. Yaudah, kalau gitu saya duluan. Oke, silakan. Kebetulan saya ada janji lain, jadi saya di sini dulu. Oh, yaudah kalau gitu. Permisi ya. Ah, iya. Makasih. Nah, kosong kan? Jangankan Al, kafe juga baru buka, pengunjung juga belum ada. Nah, paling benar tuh kenapa? Kita pulang lagi. Nunggu di rumah. Kakak, jangan dong. Ya nggak apa-apa lah kalau kita datang duluan. Kan kita yang diundang, nggak boleh telat. Benar kan? Ayo duduk. Ini kenapa sih pinter banget ngerayunya? Ini adik kesayangan paling pinter nih kayak gini nih. Ya kan? Ayo duduk. Nah, ah, adik kesayangan kalau udah minta katanya pasrah deh. Duh, lipstik gue kurang nih. Jadi gak kelihatan fresh kan muka gue. Gue touch up dulu deh. Kak, aku telat dulu ya. Bentar. Ya. Catherine kenapa ya? Kok jadi kecentil gitu? Di rumah udah dandan, sekarang lagi di kaca. Sekarang gak toilet. Din, Andin kamu ngapain sih?
Andin. Kok gak dikunci? Din. Kamu kayak mau ke pesta. Kenapa? Aku gendutnya pakai ini ya. Jelek ya? Bentar ya. Udah gak usah ngambekan. Cantik kok. Cantik. Hah? Cantik. Apa mas aku mana? Cantik. Cantik. Udah ya. Habis makan, periksa ke THT. Banyak kotoran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakti, saya sudah sampai Pak Bakti. Apa? Oh, Bapak sudah sampai juga. Oke, saya ke dalam sekarang, Pak. Iya, Pak. Jadi yang mau ketemu pengacara Pak Bakti, Papa Surya. Apa ini ada hubungannya dengan Mama Sarah ya? Gimana kak? Udah bagus belum makeupnya? Lipstick udah pas kan? Bedak nggak ketebalan kan? Bentar, kamu di rumah make up, tadi di sini make up, terus ke toilet berarti kamu juga make up? Iya. Ketebalan. Hah? Nggak bercanda. Serius? Nggak bercanda. Bener sih. Ya habis kamu kan namanya make kakak kan bukan make up artis, jadi nggak ngerti. Jujur nih. Jujur. Jujur. Cantik. Gitu dong. Kok senang banget ya? Enggak, biasa aja. Emang senang banget? Ya abis makeup sampai 3 kali di rumah, di sini. Ya aku kan emang suka makeup. Oh iya, perempuan ya. Ya. Yang penting kamu senang. Udah dari tadi? Enggak, belum lama. Belum. Santai aja. Hai kak. Hai. Duh, beneran gak sih? Makeup gue udah oke. Mana kak Al keliatan ganteng banget lagi. Aduh, malu banget kalau gue gak oke. Catherine, kenal. Sebentar ya. Oke kak. Berminyak banget. Ya Allah, Din. Ngapain kamu? Kacap. Ayo, udah ditunggu ya. Tunggu, bentar, dikit lagi. Udah cantik. Ayo, masukin semua. Udah. Kamu udah cantik, udah gak apa-apa. Gak usah kacap-kacap lagi. Udah, ayo. Hey. Din. Siapa nih? Apa kabar sebelumnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Din, kemarin kan saya belum sempat kenalin. Ini Catherine, adiknya Angga. Catherine. Halo. Saya Andin Alfari, istrinya Mas Al. Kamu Catherine ya? Iya, Mas Al Prasrita. Makasih juga untuk makanannya ya. Makanan? Ya, bentar. Jadi, kemarin kamu sibuk di dapur bikin kue, itu semua untuk Al, ya? Dan tadi pagi kamu bikin bekal, itu buat Al juga? Jadi selama beberapa hari ini kamu sibuk di dapur semua masak untuk Al? Oke. Terus gimana Al? Masakan adikku enak gak? Enak. Lumayan enak, aku cobain kok. Tuh, lumayan katanya. Iya, udah dibagi ke semua orang yang ada di rumah. Alhamdulillah, kalau gitu. Ternyata, kau udah punya istri.
cantik lagi. Eh, yaudah, duduk. Aku duduk di sini ya, Mas.